Nah, saya risaukan ini sayurnya. Kan? I know Sadiq is laughing behind me. Banyak orang berkata kita orang Kedah. Orang Kedah mesti buat dua kali. Oh. Ikutlah Agong. Agong daripada Kedah. Sultan Abdul Halim. Arwah almarhum. 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 Okay, so then he was blessed to be the Agong twice. Ini Perdana Menteri. Kan, Perdana Menteri pun daripada Kedah. Ya, tapi bezanya yang saya sepertikan ini, Agong bila pusingan pertamanya, permaisurinya Sultan Abdul. Yang keduanya Sultan Hamimah. Kata macam mana serupanya? Kata saya masih ada lagi ni. Macam apa peranan saya nanti? Kan? Itu tak apalah. Kalau Tuhan dah jadi takdirkan suami saya menjadi PM yang ketujuh, insyaAllah. InsyaAllah. Saya akan sokong dia dengan sepenuhnya sebagai seorang isteri yang taat setia kepada suami. Dan menyokongnya penuh. 92 ke 55 ke, saya minta lah sebenarnya kepada Allah SWT yang Tuhan nanti gunakan kesihatan yang unggul. Itu yang saya pentingkan sekali. Peranan saya yang penting sekali, utama sekali ialah untuk menjaga PM7 yang potensi ini dari segi kesihatannya. Itu sebab saya berekor. Beliau mana-mana juga dia pergi dan menentukan dia dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. InsyaAllah.